Assalamualaikum, balik lagi di Kupas Film bareng gue Abi. Kembali lagi di episode Trailer Reaction. Kali ini gue gak bakal nonton film horor, tapi salah satu film yang memang masuk daftar film paling gue tunggu-tunggu di tahun 2018 ini. Disutradarai oleh Edwin dan dirilis oleh studio yang sama yang tahun lalu sukses besar melalui Possessive. Di film ini juga ada duet dari screen couple paling fenomenal di industri film Indonesia, yaitu Dian Sastrowardoyo dan Nicola Saputra. Yang sangat mengejutkan bahwa chemistry sepanjang 16 tahun masih terasa sparklingnya dibuktikan oleh beberapa film yang mereka bintangi berdua setelah Ada Apa Dengan Cinta. Dimulai dengan Rupadi yang juga disutradarai oleh Riri Riza, kemudian Tiga Doa Tiga Cinta yang disutradarai oleh Nurman Hakim, dan yang terakhir adalah Ada Apa Dengan Cinta 2 yang juga disutradarai oleh Riri Riza. Chemistry yang mereka miliki selalu mengingatkan gua pada on-screen couple fenomenal seperti Keanu Reeves dan Winona Ryder, Shah Rukh Khan Kajol, serta Ethan Hawke dan Julie Delpy. Nah, Aruna dan Lidahnya diadaptasi dari salah satu novel karangan Laksmi Pamuncak. Novelnya sendiri gue baru dengar ketika materi promosi film ini mulai diposting di laman Instagramnya Palari Films nih. Sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu ketika teaser pertamanya rilis di YouTube, gue udah pengen bikin reactionnya, cuman gue nunggu lebih lama untuk membuat trailer reactionnya. Tapi gue sengaja nunggu agak lebih lama mungkin supaya bisa bikin trailer reactionnya. Nah, langsung aja kita nonton trailernya sama-sama. Pak Burhan, udah lama kamu gak turun lapangan, jadi kamu orang yang tepat. Tepat untuk? Ya, investigasi lah. Saya harus jawab sekarang, Mbak. Ya, gak harus sekarang. Tunggu mie ayam saya habis. Eh? Gue udah bikin listnya. Hah? List apa? List tempat di mana aja kita mesti makan. Gila, banyak banget. Ini gue kerja loh, Bon. Paris yang waktu itu. Gua nggak tahu ada Paris yang lain lagi sih di dunia ini. Hati-hati, jangan terlalu antipati, tersimpati, tersimpati, terus jatuh hati. Ya Tuhan, beneran deh. Saya cuma mau makan. Run, si Paris deket lo nggak? Gak jauh sih, Pak. Itu doang tujuan gue kesini, bukan buat lo, bukan buat Faris. Egois lo. Run! Oh, lo gak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya, Run? Lo yang campur aduk, tau gak sih? Hidup itu kayak makanan. Dalam satu piring ini nih, lo bisa ngerasain yang pahit-pahit-pahitnya atau yang seasin-asinnya. Lo makannya sendiri-sendiri. Bukannya saya ya yang harusnya nanya. Ada apa ya sebenarnya? Ah, itu tadi dia trailernya Aruna dan Lidahnya yang akan tayang 27 September 2018 tahun ini. Asik banget, enjoyable banget. Gua pikir awalnya film ini juga masih departemen sinematografi film ini juga oleh Batara Gumpar, tapi ternyata gua salah. Karena di sini ada Amalia TS, DOP yang 5 tahun yang lalu memukau perhatian gua dan membuat gua lapar di film Tabula Rasa. Dan menurut gua keputusan tersebut untuk mengganti Batara dengan Amalia cukup tepat. 2018 ini gue cukup antusias sih karena film kita, genre film Indonesia cukup bervariasi dengan salah satunya diwakili oleh film ini. Dan gue gak sabar banget untuk nonton Aruna dan Lidahnya tanggal 27 September 2018. Dan satu lagi mungkin yang perlu gue tambahkan, gue seneng banget akhirnya pasca kesuksesan Possessive yang mengantarkan Edwin menjadi peraih sutradara terbaik di Festival Film Indonesia tahun lalu. Karena selama ini film-film dia dinilai sangat segmented gitu. Jadi gue harap kedepannya jalan dia di industri film lokal bakal lebih terbuka lebar dan nama dia bakal dikenal lebih luas sebagaimana sutradara-sutradara yang lain. Dan gue harap dengan hadirnya dia melalui Aruna dan Lidahnya juga melalui Possessive akan menambah variasi genre film Indonesia dan membentuk sebuah apa ya komunitas penonton baru gitu yang tidak hanya dihibur oleh film-film arus utama juga ya merindukan film-filmnya Edwin, film-film yang unik
di satu sisi sukses secara kritikal dan di sisi lain bisa meraih audiens yang jauh lebih luas. Oke, itu aja di trailer reaction kali ini. Bagi yang baru bergabung, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang kalian pikir bakal membutuhkan informasi semacam ini. Tonton juga review-review terbaru lainnya di Kupas Film. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan.